nak bercerita sikit pasal harga kereta JDM yang dah naik ni. Macam korang tahu sekarang GTR 34 harga ada yang sampai 2 juta. Yang dekat Malaysia nak jual ada yang harga sampai 500,000-600,000. Korang mesti perasan kan benda ni dah tak ada dalam katalog aku. Rasa-rasa kena marah sikit dengan mak. Aku healing sampai mati terbalik. Oh no. Lepas tu awet ke tinggalkan dia? Healing sampai mati terbalik. Oh no. Bukan main lembik lagi si jantan-jantan cerita ni kan. Aku rembat korang pakai handle motor je lagi. Lelaki mana ada healing-healing? Kita ni mesin. Kita ni hamba. Ini tidak kan korang pergi lepak pakai kursi healing dekat depan Texas Chicken ramai-ramai. Malah aku nyaris nak langgar orang. Kau tahu tak? Dia healing dekat tengah-tengah tembok. Tak kisah pun kau lepak situ. Yang aku kisah tempat tu gelap. Kau jangan pakai baju putih. Aku ingat polong kalau aku balik malam-malam. Babi. Hidup kita kat dalam dunia ni adalah bertawa kepada Allah, menjaga keluarga dan mencari kejayaan. Banyak budak-budak sunat laser macam ni kan. Okay, loko ni kawan aku lah, dah lama lah. Lama, sangat lama. Kita kawan dah lama, kita berapa kita minat main kereta ni. Kereta ni aku beli ni R33 GTS lah. Bukan GTR lah. Okay, korang tu. Sedia maklum lah. Seat poster lagi. Okay. Aku beli ni lama lah. Ni aku beli dekat member aku. Tak silap 2007. 2007. Lama 2007. Ah, 2007 aku beli kereta ni. Macam tu dia warna hitam. Okey. GTS. Memang buruk nak mati. Dia dah jadi macam ni pun buruk. Masih buruk lagi. Kan? Tapi aku suka. Sekarang yang orang tak pandang. Okey. Betul. So, anak tiri lah. Jadi bila aku nak parking, aku letak kunci kat dalam pun orang tak tiba. Oh, ya. Senang cerita. Okay. Dulu lah sebelum enjin meletup aku pakai RB30. Oh. Aku buat RB30, aku masuk. Yang kau sendiri tahu kan. Okay. Ha, so selepas aku dah sold engine tu, then aku masuk balik RB25. Boleh rembat sepanjang highway max. Okay. Terutamanya boleh berdiri lah. Ah, boleh berdiri. Untuk budak motor boleh lock throttle lah. Tak kutip piston lah senang cerita. Kau lebih fokus pada highway punya. Yep. Belasah kan. Sebab aku bodoh bawa. Aduh, babi. Bukan bodoh lah. Boleh lah. Bodoh jugalah senang cerita kan. Bodoh tak bodoh, bodoh jugalah. Okey, faham. Jadi kan? Kau cari jalan senang, ya, kau nak jadi, berdiri je. Aku cari shortcut, aku nak berdiri je. Faham. Cantik Zaitan. Ni RB25. Betul. RB25 tapi macam kita tahu kau dah masuk side intake. Ya. Kau dah masuk turbo apa tadi? Turbo netik? Yep, turbo netik. Turbo netik. Injector berapa cc? 550. 550. Evo? Yep. Okay. 550. Dan ini mahal eh. Untuk kau nak tahu, untuk cover RB26 ni mahal. Berapa sekarang? Sekarang market lebih kurang, kalau complete, 4,000 lebih, 5,000. Cover saja. Cover saja. Cover saja 4,000 eh. Untuk cover saja. Bodoh kan? Oi. Tambah horsepower tak? Tak tambah pun. Tak lama. Tapi jadi king lah kalau pakai RB26. Yep. Oh, tapi pakai cover RB26 ni 16 tak goyang lah. Aku goyang. Aku goyang. Okay. Kalau kau tanya aku, untuk kita balik-balik ke zaman dulu memang dah tak ada. Memang tak ada lah. Memang tak wujud. Memang susah lah. Tak mungkin. Dah tukar lah. Sekarang ni, aku tengok sekarang ni, antara kereta JDM dengan kereta Conti. Betul. Kos kereta Conti lagi mampu milik. Kalau betul, kita nak belasah lah. Betul. Compare dengan JDM. Kalau kereta JDM tak kisah apa kereta sekalipun, dah nama Japan Domestic Marketing kan. So dia senang cerita dia general kan. Semua orang main. Yalah. Tak kisahlah kau duduk kat Planet Marit sekalipun dia tetap ada. Dia tetap ada. So, Planet Marit punya orang pun nak pakai JDM juga bang. So tak boleh cakap apa kan. Tengok, kau tengok ni. Nampak? Pecah-pecah gam. Nampak? Tak payahlah. Kau nak jual kereta lagi tu.
nostalgia. Oh, kan? Abak lama lah tak merasa jalan-jalan ya. Dulu kita setiap hari Jumaat malam panggilan pulau. Betul. Dulu kita Jumaat malam memang dah, orang kata kita dah tak payah nak roja. Memang orang dah tahu. Ah, dah tahu. Malam Jumaat kita dah standby mesin masing-masing. Ya. Yeah, masing-masing dah tahu kat mana nak tunggu. Tempat kita menekan tu kita rasakanlah. Siapa yang tahu dulu tahulah. Yang paling aku suka dulu kita sebab kereta campur-campur beb. Kereta campur-campur. Betul. Kancil ada, semua ada. Semua kan? Ada. Cukup malam Jumaat je semua jadi musuh. Yeah. Pilih pesaing masing-masing. Santai. So kalau kau nak tahu dulu, aku ni samalah macam sekarang, tukar ambil video je. Biasanya aku akan lari dulu. Aku jalan dulu ke depan. Sebab apa? Sebab aku tahu nanti korang-korang ni akan potong aku lah. Tak susah dulu, barang tak mahal. Betul. Barang pun banyak, barang kutip. Betul. Kutip-kutip boleh masuk jadi satu kereta. Jadi seronok lah main kan. Tak payah nak pening. Sekarang tak dapat John. Sekarang ni kalau kata kita beli barang tu mahal, kita nak jahanam dengan dia pun kita takut. Betul. Kan? Sebab tu aku cakap ada positif dengan negatif untuk culture sekarang lah. Yalah. Bagi aku lah. Betul lah tu. Bagi aku. Ada macam mana pun, ada baik dan ada buruk. Betul. Yang ada baiknya, siapa-siapa yang sekarang tengah simpan skala ini, dia jadi aset yang berharga lah. Betul. Besi karat yang mahal. Yang mahal. Aku nak main kereta, aku kena jadi jutawan dulu baru aku boleh main. Atau jadi brother-brother MLM lah. Betul. Apa khabar penjutawan-jutawan semua? Tak handsome tak apa. Yang penting ada duit. Babi. Kau punya perancangan lepas ni dah jual kereta ni, kalau kereta ni terjual, kau dah main apa? Aku ada ingat bercadang untuk ambil 3-5 sebenarnya. Itu sebab dia lah. Tapi kita jangan cakap depan dia ni. Betul. Kereta ada soul. Ada soul. Eh, betul. Kereta ni banyak ada jasa. Betul. Okay, so aku dengar sekarang kau ada buat bisnes. Betul. So kau cerita bisnes apa? Aku ada buat bisnes, aku dah establish lebih kurang dalam 2 tahun dah masuk tahun ni. Aku buat bike towing. Okay. Ya, senang cerita towing motor dan kereta. Tetapi okay, aku buat priority tu dekat motor. Loko bike towing. Lepas tu aku pun ada buat bundle. Okay. Kasut bundle Kalisha. Okay. So aku jual kasut lah. Kasut-kasut yang aku select. Bukan aku main jual lah. Kasut-kasut yang aku rasa ada yang original, ada yang premium, yang aku boleh jual. Ada yang aku beli daripada orang kan. Korang pergi dekat kasut bundle Kalisha. K-A-R-L-E-S-H-A. Kalisha. Kena mana aku. Okay. Oh, kena mana. Thank you lah loko, hari ni kau sanggup datang. Kita mengembalikan nostalgia. Aku rasa tadi kau macam tiba-tiba macam semangat juang nak pergi menekan tu sampai balik. Tapi apakan daya kan. Tapi apakan daya, tak apa, kita tunggu lah nanti. Mungkin insyaAllah ada rezeki. Kau punya planning baru kau dah keluar. So kita bertemu balik lah nanti. Kita keluar, kita kumpul balik budak-budak kita semua. Dah lama sangat nanti. Okay, so apa-apa korang, mungkin korang ada apa-apa pendapat korang tentang kereta JDM. Kenapa harga dia mahal? Kenapa sekarang ni harga semua dah gila-gila? Cuba kau terang bagitahu kat kita orang apa. Mungkin lepas ni ada idea kereta apa lagi yang korang nak kita tengok. Betul. Kan? Yang betul. Kenapa mahal? So, komen lah kat bawah. Sebelum kawan-kawan jual. Okey. Sebab selalunya kalau jual, lepas tu korang dah tak nampak. Dah tak nampak lah. Simpan terus. Alright, okay, thank you.